Hari ini saya berjumpa dengan Muniama. Dia berniaga mengikat bunga untuk dipakai masa sembahyang. Pada mulanya, saya ingat bunga ini dipakai untuk sembahyang orang India. Tetapi, katanya lebih ramai orang Cina yang membeli bunganya daripada orang India. Satu ikat tunas bunga melur dijual dengan harga RM2.50. Bunga kek wap pula RM6. Setiap hari, Muniama bangun pukul 5 pagi dan menaiki bas ke Petaling Street untuk membeli bunga supaya dia mendapat bunga yang segar. Dia membeli RM40 tunas bunga melur dan 2 bandel bunga kek wap. Selepas itu, dia akan menaiki bas ke Petaling Jaya untuk membuka mejanya di bawah pokok dan mula mengikat bunganya. Dia belajar mengikat bunga pada masa dia kanak-kanak. Ibu dan neneknya yang mengajar dia. Dulu Muniama bekerja sebagai pembersih rumah. Katanya dia lebih suka membersih rumah daripada mengikat bunga. Sekarang dia dah tua tetapi kena membuat kerja ini untuk menyara hidup. Suaminya pula sudah pencen. Masalah paling besar ialah hari hujan. Kalau hujan, Muniama akan merendahkan payungnya dan berteduh di bawah. Lagi satu masalah ialah untung yang kecil. Kadangkala kesian dia tidak dapat untung langsung setelah duduk bekerja sehari. Kalau kamu ke Jasmine Tower di SS2, belilah seikat 2 bunga daripada Muniama.